Apa khabar korang? Macam mana kesihatan semua? Lama tak buat live kan? So ni ada waktu sedikit. Saya nak bertanya khabar sambil-sambil menunggu si Ayu ni pergi toilet ya. Korang semua okey? Lama tak tengok Datin. Iya, saya banyak kerja-kerja apa yang kena siapkan. Baik, ya. Ada apa-apa yang apa? Ramai 160 dalam ni. Full kereta. Ayo. Latih dia lama tak karok eh. Saya dah lama lah, tak karok lah sebab saya sibuk dengan aktiviti. Apa? Jadual saya sangat-sangat pack kan. Bila berangkat ke Mekah, saya akan berangkat pada 12 Jun. InsyaAllah. Bulan depan lah. Awal bulan depan. Ya, saya akan berangkat ke sana. Flight saya 12 Jun pukul 2 pagi. Dia dah masuk 13. Macam itulah. Terima kasih semua. Semoga mendapat haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Saya dengar semua budak tu, saya semua budak mana? Selamat menjadi tetamu. Ya, terima kasih banyak. Ahki, terima kasih. Tak apa, insyaAllah ada rezeki di luar sana. Amin. Ya, pergi dengan Tok Ram ke? Saya pergi seorang. Saya pergi haji. Ya, saya pergi seorang. Tok Ram dah pergi. Tok Ram dah haji sebenarnya. So, saya pergi seorang sebab mak Tok Ram tak sihat. Kita takut, apa tu? Dengar suara budak. Ayuk, taklah. Ini dekat Shell Minyak lah. Memanglah ada suara-suara budak-budak. Ya, apa khabar orang Terengganu, Zu? Ha, ya. Semoga mendapat haji yang mabrur. Thank you, Siti. Thank you, thank you. Alamak, 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 alamak. Okay. Okay, ya. Terima kasih, Yumi. Eh, Yumi. Dah pergi haji ke? Belum lah, adik. Kalau pergi haji, takkan lah. Makan air apa? Pearl milk tea, roasted, less sugar, less ice. Pearl milk tea roasted. Less sugar, ice. Less ice. Ayuh, tak apalah. Pakai duit aku ni lah. Beli dua. Kenapa? Beli yang besar dua. Satu untuk tok. 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 Ha, Pearl milk tea roasted, less sugar, less ice. Dua-dua. Ni, ambil ni. Ambil pakai ni. Ada. Astagfirullahaladzim. Doa kita sampai ke sana juga. Ya, Faiz Zakiah. InsyaAllah, insyaAllah. Orang Gelang Patah kirim salam. Waalaikumsalam, Nazirin. Salam Gelang Patah. Ya, moga dipermudahkan segala urusan. Ya. Okay. Assalamualaikum. May Allah put barakah in your life. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tak dapat tengok Datin dalam hadis. Semoga selamat pergi dan... Okay. Kepada semua 300 lebih yang melihat saya ni, saya nak bagi tahu. Okay. ya. Sebenarnya saya dah tahu nak dapat pergi ke... menunaikan haji. Di mana dalam perbincangan untuk dalam pelawaan The Hardest Singer lagi. Okay, dalam proses tu saya memang diberikan khabar berita yang baik, khabar gembira di mana saya dapat menjadi tetamu Allah untuk haji. Jadi saya dah beritahu kepada pihak Astro. Cuma pihak Astro minta saya buat persembahan itu untuk minggu pertama. Jadi minggu pertama tu saya memang tak fikir saya sebagai seorang yang bertanding sebenarnya. Okay, saya dah tarik diri lama dah. Saya dah bagi tahu tapi sekejap eh. Hello. Ya. Yeah. Roasted habis ke? Habis yang biasa dia? Original. Ah boleh. Ada. Less sugar, less ice. Less ice. Bye. Ayu, satu besar, satu kecil. Yang kecil tu aku punya. Okay, bye. Bye. Okay, so akak kena tarik diri suara akak. Akak dia bukan pasal saya tarik diri kerana tak ada. Sebenarnya saya memang dah tak ada dalam pertandingan ni. Dia tak ada. Saya dah, bagi tahu awal dah. Tapi sebab pihak Astro minta saya perform minggu yang pertama tu. Jadi dalam fikiran saya, minggu pertama tu saya tak ada berlawan dengan siapa-siapa pun. Saya hanya buat persembahan. So sebab tu masa, kalau korang tengok masa PC The Hardest Singing Show tu, The Hardest Singing Show tu PC saya tak nyanyi. Saya tak nyanyi kan, cuba tengok balik.
sebab saya dah bagi tahu saya memang tak boleh join, tapi because of kita menyantuni pihak Astro yang banyak support kerjaya saya kan, jadi saya kata tak apalah, saya perform untuk minggu yang pertama. Ya, betul. Saya memang dah bagi tahu. Saya memang dah bagi tahu pihak Astro awal-awal lagi. Okey, sebelum Naim Daniel tarik diri, saya dah bagi tahu dulu dah. Sayalah orang yang pertama yang bagi tahu dulu, tapi because of saya menyantuni pihak Astro yang banyak menyokong kerjaya saya, dan suami saya pun suami saya pun banyak dengan Astro kan. So banyak juga kawan-kawan dekat Astro tu yang banyak support kerjaya saya. Astro bukan paksa. Sebab mula-mula saya dah bincang dengan tim, saya memang nak join. Okay? Lepas seminggu saya buat decision untuk join The Hardest Singing Show, saya dapat jemputan untuk menjadi mengerjakan haji. Jadi saya terus bagi tahu, tapi pihak Astro dah buat promo apa semua kan, dia kata boleh tak kalau saya nyanyi untuk minggu yang pertama. Lepas tu dia offer lagi, boleh tak nyanyi untuk minggu yang kedua? Saya kata tak boleh dah. Saya hati saya dah buat yang pertama. Sebab walaupun orang kata nyanyi tak sedap lah, apa benda lah inilah. Sebab minggu pertama tu, itu adalah persembahan saya yang saya serahkan kepada tim. Kau buatlah apa yang kau nak buat. Saya tak fikir apa dah. Sebab sepanjang kerjaya saya, saya adalah orang yang sangat-sangat cerewet dalam kerjaya seni saya. So korang boleh tahu macam mana performance saya. Tapi untuk The Hardest yang baru ni, untuk minggu pertama tu, saya serahkan kepada tim saya. Buatlah apa benda pun. Sebab hati saya tak ada kat situ. Sebab saya dah fikir macam saya nak pergi haji, saya nak fokus buat ni, saya macam tu. Bukanlah kata saya tak suka dekat, saya tak ni. Sebab saya hanya menyantuni pihak Astro yang banyak support saya. Itu je lah yang saya boleh bagi tahu. Ya, jadi bila di offer untuk nyanyi yang minggu kedua, saya kata taklah kot. Sebab saya memang betul-betul nak fokuskan diri saya, pemikiran saya, tubuh badan saya, segala-galanya lah untuk nak mengerjakan haji. Okay? Sebab panggilan haji ni bukan selalu dan bukan semua orang dapat. Jadi tak apalah. Saya berangkat 12 Jun nanti jam 2 pagi. Tak, saya pergi seorang. Tok Ram dah pergi dah. Tok Ram dah pernah buat haji sekali dulu. Lepas tu sekarang saya pergi seorang sebab Tok Ram kena tunggu mak dia. Mak Tok Ram tak berapa sihat kan. Kalau akak kalau masuk mesti boleh juara. Taklah, susah. Susah sikit sebab saya dah berumur. Saya pun bukanlah. Sebab pakai tudung kan, nak tonggang terbalik pakai tudung tu agak susah sikit. Kalau dulu masa saya free hair, yes. Saya macam-macam boleh buat kan. Tapi keterbatasan tu. Jadi tak apalah pun, dah puas dah. Dah 24 tahun dalam industri ni, dah buat macam-macam dah kan. So tak apalah. Bagilah dekat orang-orang yang muda-muda. Dia nak explore apa benda, biarlah dia buat. Macam tu. Okay, semoga dipermudahkan Kak Alia. Terima kasih lah Hafiz. Semoga mendapat haji mabrur Cik Jah. Terima kasih Anissa. Terima kasih banyak-banyak. Okay, Datin, flight pukul berapa? Pukul 2 pagi. Saya naik pukul 2 pagi. Saya naik flight saya apa? Qatar tak silap saya. Semoga dipermudahkan urusan Haji pihak haji. Terima kasih Halimatun. Alhamdulillah, Assalamualaikum Haji. Terima kasih banyak-banyak. Doakan saya. Doakan kesihatan saya. Doakan semoga Allah berikan yang terbaik buat saya, ya. Datin tak nyanyi dah ke? Nyanyilah. Saya nak pergi haji je. Saya cuma tak masuk The Hardest Singing Show. Saya masih nyanyi. Semoga Allah mempermudahkan segala urusan Alia. Semoga selamat pergi dan balik. Terima kasih, Azun. Terima kasih, Cikgu. Mu'asasah ke Datin. Datin, nyanyi sikit. Datin, nyanyi sikit, nyanyi sikit. Ya, nak nyanyi lagu apa tu? Nanti lepas haji tu akak masuk lagi ke competition tu? Tidaklah dek, akak dah separuh jalan. It's not fair to others lah kan. Taklah kot. Taklah. Kalau orang kata macam, kan dia kata kita pilih untuk, adalah komen kata kita pilih untuk nak masuk pertandingan, tapi nak buat persembahan, tapi tiba-tiba Allah panggil untuk pergi haji.
Sebetulah, tapi sebenarnya untuk pergi haji tu saya dah tahu sebelum saya perform minggu pertama lagi. Saya dah bagi tahu dah, macam saya explain tadi lah. Minggu pertama tu saya tak pernah letak diri saya sebagai seorang yang bertanding. Saya hanya menyantuni pihak Astro, menyanyi minggu pertama itu sahaja. Jadi kalau kata kita pun tahu kan, benda-benda macam tu lah. Ya, pilihan yang bijak Datin, alhamdulillah. Selamat menjalani ibadat. Ya, ya. Umur-umur macam ni kan, mestilah saya suka suara Datin. Terima kasih. Tak pergi, Tok Ram dah pergi dah. Jadi saya pergi seorang. Tok Ram kena tunggu mak dia. Mak dia betul-betul tak sihat. Jadi dia tak nak ambil. Dia tetap nak tunggu mak dia. Saya pergilah. Dia pun izinkan. Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah. InsyaAllah. Datin, umur berapa? Syukur Datin dipanggil untuk menunaikan ibadah haji. Ya, terima kasih. Lama tak nampak Kak Lisa. Kak Lisa dah tak jaga saya lagi. Kak Lisa adalah manager saya. Kak Lisa dah tak manage saya lagi. Saya memang letak sepenuhnya pengurusan ni di bawah label company saya. Macam Kak Lisa, dia adalah orang yang saya hire je. Tapi sekarang memang company saya yang uruskan. Respect with you. Terima kasih Nazrin. Selamat menjalani ibadah haji. Terima kasih. Semoga dipermudahkan. Saya nak tunggu panggilan haji lama tak. Nama saya tak naik lagi. Oh, tetap saya di luar kawalan saya pula yang itu ya. Muhasabah cinta. Saya suka muhasabah cinta. Hah? Lagu siapa tu? Semoga mendapat haji yang mabrur. Datin, terima kasih. Late lover. Latih. Okay. Doakan akak semua dapat panggilan haji. InsyaAllah. Oh, maafkan. Nanti my pin yang bawa kat visa. InsyaAllah. Tak ada apa-apa. Saya tak ada apa-apa pun dengan Kak Lisa. Okey je. Cuma Kak Lisa tak kerja dah dengan saya. Lagu Datin lah. Lagu saya tak ada lagu muhasabah cinta dia. Cinta sahabiah adalah. Awak salah orang ni. Akak nak gerak pergi mana tu? Nak balik KL. Nanti lepas haji akak masih nyanyi ke? Saya masih nyanyi. Saya masih nyanyi lagi. Ya, insyaAllah. Doakanlah. Tak tahulah macam mana masih nyanyi ke apa ke. Tapi doa ke lah yang terbaik. Okey? Kak nak. Saya nak lagu Lena Sahara, ya. Akak pergi bila? Akak dah banyak kali cakap tadi. Datin bila berangkat? 12 hari bulan. 12 Jun, ya. Sahara pasir putih di bara menjadi mungkinkah na-na-na. Saya pun dah tak ingat lirik dia. Atau ku sembunyi. Patutlah cari tak jumpa. Ya, memang. Siapa pula lagu Muhasabah Cinta ni? Ayuh. Mana Tok Ram Datin? Tok Ram ada dekat rumah. Saya ni pergi kenduri kahwin rumah kawan saya. Semuanya perempuan-perempuan. Tak kena bawa Tok Ram. Mengintai dari tirai kamar Datin. Intailah dik. Husband MSP mana? Tak bawa sekali ke? Bawa pergi mana satu tu? Bawa sekarang ni ke? Bawa pergi haji. Kau bawa pergi haji, dah belah pergi haji. Mak dia tak sihat. Dia kena tunggu mak dia. Alhamdulillah, dia izin saya pergi. Kalau sekarang ni nak bawa dia pergi kenduri, tak boleh lah. Sebab semua perempuan. Ya, mana kembar Datin? Kembar dah tak kerja dengan saya lagi. Kembar dah lama tak bekerja dengan saya lagi. Dah rasa dah lah, 2-3 tahun dah. Dan Kak Lisa pun tak kerja dengan saya juga lagi. Haji pergi bila? Ingat nak tunggu flight. Datin kat berapa? Hah? Datin kat berapa? Doakan saya juga dapat seruan haji satu hari nanti. Saya doakan semua ya. Muslimin dan muslimat dipanggil Allah untuk panggilan haji. Okay? Dan saya doakan semoga kita semua bila komen tu. Janganlah komen yang. Komen yang baik-baik. Macam tu. Sini kan? Okay, nanti mak saya kira salam. Waalaikumsalam. Amirah. Ya. Datin. Kat berapa? Ni kat berapa? Apa benda kat berapa? KT berapa ke kat berapa? Saya kat tak faham soalan tu. Kat berapa dia kata? Kat berapa? Doakan saya juga. Sekejap kaki saya insyaAllah. InsyaAllah. Okay. Kat belakang ni ada ni? Ada apa? Ada tempat sangkut? Ada? Okay. Saya nak jalan dah. Sebab saya driving. Saya tak boleh bawa kereta ni. Nak buat live kan? Apa-apa? Ada apa-apa nak tanya ke? Datin nak kirim doa boleh. InsyaAllah. Hantar je mesej kat saya. Macam Datin lah semalam dekat Shell Out. Tapi bukan kot Shell Out mana. Shell Out dekat Subang. Betul. Saya lah tu. Kan sebelah tu Tumi. Saya kan duta Tumi. So saya baru buat konten. Saya makan kat situ.
Ya, muda biasalah suka bila dengar muda-muda dapat pergi haji. Ya, saya tak muda lagi, dek. Saya dah 40 lebih dah. Suara Kak Guni ke? Ni Ayu dah ambil lah. Suara dia macam sama, eh. Tak ada niat tanya, cuma nak cakap love you. Oh, ya. Terima kasih lah, Ishal. Datin, lagu baru ada insyaAllah. Nanti kita record, ya. Bagi kita buat benda penting-penting dulu. Okay. Ada apa-apa nak tanya lagi sebelum saya nak buat beransur? Berakhir sudah. Selamat berangkat ke Tanah Suci. Dapat haji mabrur. Thank you Kak Sally. Datin. Nak ke Mekah ke? Doakan saya dapat zuriat yang soleh-soleha. Amin. Madam Fa. Ya. Kawan saya 27 tahun dah berangkat ke Tanah Suci. Alhamdulillah. Ya. Datin. Ya. Ya. Datin. Ingat saya tak Datin? Saya bagi jajan dekat hotel JB. Eh. Haka. Eh. Ingatlah. Apa khabar you all? Kem salam dekat Ayu. Kak Ayu. Ya. Kem salam kat Ayu. Waalaikumsalam. Lah. Ya. Kena cakap jantung ke? Nah. Hati-hati drive. Ya. Doakan kami sampai pula insyaAllah. Ya. Kita pun minta doa ni. Datin, kenapa tarik diri? Kenapa tarik diri? Sebab Kak Alia nak pergi haji. Hanya di mercu. Saya tak tarik diri. Saya memang tak ada. Sebab saya memang tak bukan ada. Tarik diri. Saya memang tak ada. Mana yang kita perlu tu pentingkan? Terubat rindu. Panggilan haji tu bukan senang nak dapat, eh. So, bila panggilan dah ada panggilan tu telah tiba lagi. Kakak cantik, mak saya kirim salam. Eh, berapa kat banyak mesej tu, dah banyak kali dah rasanya baca tu. Maaf, ingat lelaki Mac rupanya. Ha? Kawan guni ke? Sihat Datin, best apa sembang dengan Datin. Dengan Jupin. Oh. Adik ipar Kak Fiza. Aku jumpa kat hotel aku hari masa raya. Mak saya pun pergi haji. Ya, Amira. Amira Arifin. Okey lah. Ngantuk ke sis? Sis ngantuk sis. Okey lah. Makin nak end makin ramai. Yang, ya, tak apalah. Thank you so much ya korang. Dua-dua pernah masuk OIAM. Ah, dia menang. Dia tak menang. Eh, tapi kan kenangan dengan Cik Ejah ni. Masa saya perform untuk final Wine Million. Daripada baju sampai kasut. Cik Ejah punya. So, dia tanya. Kau sudah kenal Cik Ejah? Masa tu tak kenal pun. Cuma dia kata. Masa cakap, macam mana ni? Diorang tak sponsor baju. Diorang kata, diorang sediakan baju. Tapi baju semua tak ada. Jadi pergilah. Time tu macam Cik Ejah pergi rumah dia. Pilih baju. Pakai kasut dia. Ha. 2000 berapa tu kak? 2006? 7. Kenapa panggil Cik Jah? Jah? Tak orang panggil dia? Jah? Jah? Eh boleh tak masa juling tu? Dah lah korang. Kita orang memang duduk tepi jalan ke ni? Tak balik ke ni? Macam mana ni? Aduh. Mana Tok Ram? Takkan. Salah Tok Ram dekat rumah. Kita sayang dengan Tok Ram ni suami isteri. Tapi kita bukannya kembar siam ya. Nak duduk melekat aja. Ya Allah Tuhanku. Ha. Dia orang mesti kena tanya soalan. Kesian ni suami dia tak macam ni, macam ni, macam ni. Betul tak? Memang kena romantik sangat ke you? Entah. Kita tak suka expose tau. Macam husband ayu pun. Kau je lah kat depan lah macam tu lah. Kita kan kerja lain-lain. Memanglah dalam satu industri tapi ada part masing-masing. Sambut kan? Sambutlah. Salam. Untuk orang dengan Datin okey je kan. Netizen yang lebih-lebih. Oh, ha, kan one shot. Weh, makin ramai ni. Tak betul. Tapi kita ni tak berjalan ke? Orang pun sama ada berkepik je. Orang lain pun sama. Mana ada berkepik je kan. Dia orang memang banyaknya love. Banyaknya bunga. Wow. Wow. Saya tak pernah terfikir. Suara you unik macam suara lelaki. Ya kan? Betul. Bang. Bang. Kan? Dia aku dengan Datin mana pula bang. Selalu macam tu. Lagu satu. Payung lagu sikit. Memang malam lah kita duduk. Kita duduk dah dekat tepi Petronas ni. Tak halik kita orang ni kan. Kita orang kat Petronas tau. Tak, orang nengok je siapa lah dua orang perempuan tu ni. Dia kata. Biasalah tu haters. Alah, saya okey je. Cuma nak beritahu ya. Tok Uram tu tak adalah macam nak kena tantang macam ni lah. Macam ni. Macam tu. Tak adalah sampai nak kena macam tu ya. Kakak dekat mana tu. Relax-relax je kan. Kalau suami free, keluar-keluar. Kalau suami sibuk-sibuk macam tu. Lepas tu saya tak suka tau. Bila orang tu bahagia, kau suka cerita benda-benda yang dulu-dulu. Saya tak faham. Orang tu bahagia, kau cerita benda-benda yang dulu-dulu. Benda-benda yang macam... Kita tak masak Maggi lah. Kita tengah sembang kat TikTok. Masak Maggi? Kau rasa? Kan tengah viral kita yang... Kita orang masih waras lagi yang kena zaman tu kan? Ha? Kita orang masih waras lagi ya. Nak masak Maggi dekat Petronas. Kau kan. Kenapa ya?
Kadang-kadang tu kan, budak kan, lah. Budak tak ada otak. Yeah. Itu je. Okay, budak masak meja tu pun dia dah move on. Jangan cerita lagi. Dia dah kena saman dah pun. Ya, yeah, dia dah move on dah. Eh, tapi tak puas hati lah. Dia kena saman 500 je. Ha? 500 je? Kena tak bayar. Salah. Itu nasib dia. Kan? Ha. Latih dekat Perintah Turun Nasib dari mana? Dekat Banting. Pergi rumah si dekat Buni ni. Ya. Yeah. Macam mana eh? Nak, macam mana eh? Tak nak overthinking kat suami? Wansha. Tak nak overthinking kat suami. Sebenarnya kan? Sebenarnya kan? Saya nak beritahu satu. Nak dengar tak? Tak balik juga kita. Tak balik juga kita untuk pin ni. Awak nak dengar ke tak? Awak nak dengar ke tak? Kalau awak nak dengar. Apa teras? Dengar lagu. Nak dengar ke tak? Mana? Tidur dalam kereta lah. Lagi aku tunggu tak balik nak. Siapa nak dengar tekan satu. Senang. Sila ketik butang satu. Dah gitu. Kak, aku rasa kau kena ada satu tempat lepak ni. Bahaya lah kat sini. Habis nak pot kat mana? Orang, ini orang nak pamangin. Awang tangkap aku dengan kau macam mana? Sana pamangin ayu. Ni pamangin. Eh, biarlah. Ada ruang boleh masuk juga situ. Aku tak menghalang. Bismillahirrahmanirrahim. Muka dia sama. Weh, terima kasih yang memberi rezeki. Ya, siapa bagi apa tu? Tak tahu orang boleh bagi tu. 22, 23, sebab 24. Banyak sangat dia bagi tu. Ya, salam. Latin bila nak pergi, nak main Penang lah. Nantilah lepas saya balik Haji ya. Okey, kalau nak dengar, ketik butang satu. Lagi tadi kau ketik. Aku tak cakap-cakap pun. Aduh, sampai kau boleh buka buku sendirilah. Sebenarnya, dalam perkahwinan, dia tak ada buku pun tentang resepi. Tak ada, Wak. Tak ada pun. Langsung tak ada. Ketik bukan satu, butang dua, bukan butang tiga. Tak, pergi satu hari kan? Haa, satu hari. Confirm? Dua hari lah. Maksudnya hari ni pergi, besok balik. Aku tak tahu. Tapi kau kena savekan yang satu hari lagi tu. Itu je aku boleh cakap. Sebab kadang-kadang kan, macam tu. Okay, sebenarnya. Tak ada. Dia tak ada resepi langsung, Wak. Dia tak ada. Tekan-tekan tak ada apa. Dia tak ada resepi betul. Dalam perkahwinan ni dia tak ada resepi. Masak tu kena letak asam pedas. Masak tu kena letak ni, kena letak tu, tak ada. Sebenarnya lagi you sayang orang tu, itulah ujian buat you. Ya, betul. Ya, lagi kau mencintai suami kau, itulah ujian buat kau. Jadi tukar kan. Instead of kita lebih sayang suami kita, kita sayang boleh, tapi kita letak sayang kita tu nombor satu kat atas. Kenapa yang nak masuk tu ada singa? Saya bawa lepas beranak tu. Nak resepi kurus. Nak resepi kurus. Bila 10 PIG. Oh, saya pergi 12. Okay, so letak yang sayang tu nombor satu kat atas. Okay. Eh, Kak Ayu. Ya, kenapa tu? Dia kata. Nak pergi mana tu? Nak balik rumah. Asri, kau masuk sini juga eh. Dia ni memang selalu. Fan. Tak ada makanan ke? Kita ada air je, Kak. Ya, saya. Korang ni nak dengar ke tak nak dengar masuk cerita dah. Cerita Cik Zah ni? Eh, dah. Aku dah cerita lah. Oh, dah habis ke? Ya, aku dah nak. Diorang tak care pun. Diorang tak care pun apa aku nasihat tu. Are you damn it? Ya. Yeah. Awak tahu tak, saya paling sayang. Dah habis. Awak tahu tak, saya paling sayang mak saya. Dulu saya paling sayang suami saya. Betul. Saya itu yang gedebang-gedebung tu. Lepas tu saya tukarkan. Oh, saya sayang mak saya sampai hari ni. Tapi dugaan kita adalah orang yang kita paling sayang. Sebab tu Allah kata kan, Allah tentang dengan Rasulullah SAW, Rasulullah lah, dia lahir je, bapak dia meninggal. Berapa tahun je mak dia meninggal. Lepas tu atuk dia meninggal, pakcik dia meninggal. Apa yang Rasulullah SAW sayang, Allah ambil. Sebab dia nak Rasulullah SAW memang segala-galanya mencintai Allah. Jadi kita ambil format tu je. Bukanlah kita abaikan semua manusia dalam kehidupan kita. Tak mungkinlah kan. Kita bukanlah Rasul SAW. Maksudnya kita ambil format tu. Maksudnya Allah nak kita, oh dia ni tak boleh lebih tentang dia ni. Aku kena balik pada Allah. Macam tu. Aku kena balik pada Allah. Saya sayang mak saya. Sebab mak saya tak ada daripada umur saya berapa belas kan. Saya memang nombor satu adalah mak saya. Walaupun siapa tu, terima kasih. Walaupun mak saya ni, orang tua ni kadang-kadang dia ada perangai tau. Dia ada perangai dia. Sebab kadang-kadang orang tua ni buatkan kita hilang sabar. Uh-huh. Kadang-kadang orang tua ni buatkan kita stres. Kita sampai, ya Allah, ya Tuhan, aku kenapa lah. Macam tu. Tapi, bila kita fikir, aku sayang mak aku dan inilah ujian untuk aku. Sabarlah. Sabar je. Saya paling-paling pun. Diorang bising je. Ya, saya paling-paling pun. Paling-paling pun, saya dah tak boleh tahan. Saya bawa kereta keluar. Sebab mak kita kan. Kadang kan, macam tu. Daripada aku gaduh dengan mak aku. Tapi itulah manusia yang paling saya sayang dalam dunia. Sebab
biarlah mak saya buat perangai ke, lebihkan adik-beradik ke, apa benda lah, adik-beradik lain ke, apa benda ke. Janji saya tak nak menyesal dekat, dekat saya tak nak menyesal di akhir hayat mak saya. Jadi, saya tahu. Kalau kita sayang sangat suami kita, itulah dugaan kita. Kalau kita sayang sangat anak kita, itulah macam tu. Jadi, sayang tu boleh tapi berpada-pada. Betul kan? Bila kadang-kadang mak kita ni kadang-kadang dia ada lebihkan anak yang lain-lain tau. Kadang-kadang ada dia lebihkan anak ni, lebihkan anak ni. Kita pula kadang-kadang macam mesin ATM rasanya macam tu kan. Yeah, tapi betul. Sebenarnya kita tak boleh kata, kita tak boleh kata asyik aku. Dulu saya macam tu. Lepas aku kan. Kena pergi satu je lah. Tapi lama-lama bila masa berjalan kan, kita banyak tengok ini, tengok itu, tengok ini, tengok itu. Apa benda pengalaman kita pun kita tahu. Allah pilih kita untuk kita menjadi orang yang berkorban untuk mak kita. Jadi berkorbanlah. Sebab saya pernah ada abang, ya. Saya pernah ada seorang abang. Kita boleh tekan kosong. Ya, Jimmy. Saya pernah ada abang. Okey, masa akhir hayat abang saya, dia kena stroke 2 tahun. Saya jaga. Pura aku berlumang lagi. Tak tahu. Ada toilet ni, pergi cepat. Sebelum aku jalan. Okey, saya ada abang dan abang saya, saya jaga 2 tahun sebelum dia menghembuskan nafas dia yang terakhir. Masa saya jaga dia tu, saya rasa macam, ya Allah Tuhanku, aku anak nombor berapa ni weh, aku nak kena bertanggungjawab dengan abang aku, anak nombor sulung ni, gini. Tapi kan, bila 2 tahun abang saya pergi, saya rasa macam, ya Allah, walaupun aku kehilangan abang, tapi aku tak rasa terlalu ralat pun sebab akulah yang menjaga abang aku. Akulah yang berhabis untuk abang aku. Dan sekarang hari ni aku tak ada abang. Abang yang pertama aku dah meninggal. Jadi saya tak nak benda tu akan, saya tak nak ralat tu dekat mak saya, saya tak nak. Saya cuma ralat dekat bapak saya, arwah bapak saya, sebab masa tu saya kecil lagi. Saya umur, bukan kecil, saya budak 19 tahun. Saya ralat sebab saya rasa bapak saya tak, saya nak bagi rasa bapak saya tu duit saya kerja. Macam tu. Udahlah tu, nangis. Tadi kau yang tanya. Sekarang kau nangis pula, ya. Ni nasihat. Bukan ni live stage lah. Nanti besok aku live, ya. Ya. So, maksudnya, selagi you boleh buat, jangan comparekan diri you dengan adik-beradik lain. Betul. Kalau you tak tahan sangat, depressed sangat, lagi kejap, tutup telefon. Nanti besok buat. Saya dengan mak saya macam tu. Kalau rasa, kenapa asyik aku lagi. Aku lagi kejap, tutup telefon. Tapi besok elok, esok macam mana nak besok nyanyi? Besok kau balik, mak buat apa, mak? Macam tak ada apa-apa. Dah masak belum? Ya, macam tu. Dah lah cerita. Tadi kau cuba cerita, sekarang kau nak suruh aku nyanyi. Kau ingat aku robot ke? Dah sama aku tumbuk kau. Kau nak tumbuk kanan belah kiri. Dah tekan satu, tekan je satu tu. Banyak kali. 1-4 kali. Kau tekan satu baik je. Aduh. Ingat? Okay. Minta Allah beri kita sabar. Kalau betul kita anak yang... Tekan kosong. Ramai minta tekan kosong. Tekanlah kosong tu. Ya. Kita lagi kat, saya tengah jaga ibu saya. Jaga. Jaga, jaga sebaik betul-betul mungkin. Ya. Mungkin akan ada hati yang terluka. Hati betul. You remuk. Betul. Hati you hancur. Mungkin mak you yang jaga susah-susah. Mak you, mana Khatijah anak nombor 2. Biarkan. Mana ni Ibrahim anak nombor ni. Betul. Macam tu kan. Biarkan. Jaga je. Sebab itu adalah... Kat mana mak saya kan? Bila berangkat alih ayah? 12 Jun. Saya dah cakap banyak kali tak ada. Kak. Tengah jaga. Okey, saya tengah jaga live akak. Ha? Thank you Puteri Ayu. Thank you tau. Thank you for your advice. Sama-sama. Okey. Tak, aku nak cakap. Masa saya jaga abang saya ada satu sifat, satu perangai yang buatkan saya hilang sabar. Dia macam uji kita tau. Dia macam buat kita marah lah. Dia itu, macam itu apa, masak Maggi dulu kot tak nak. 500 tu daripada aku bayar saman, baik aku beli barang-barang. Tapi macam mana kalau mertua kita tuduh kita ada affair dengan bapak mertua? Betul ke tak? Itu macam soalan korang. Bahasa satu bahasa Melayu, dua English, tiga Mandarin, empat India. Okay, tekan empat. Tekan satu. Tekan satu. Empat lah, empat. Apa khabar semua? Tekan dua. How are you? Tekan tiga. Dan Haili. Ya Allah. Ni Omar lah. Saja tu tambah lain. Betul juga. Betul. Jaga orang sakit kena banyak sabar. Betul. Banyak. Jutaan purnama. Jutaan purnama. Sihat datang. Sihat. Alhamdulillah. Kita memang duduk sini sampai malam. Kita memang duduk Petronas sampai malam. Nak balik kerja kan. Tapi tak balik-balik. Sambulah dengan kita. Okeylah. Apa lagi nak tanya? Sebelum kita nak. Saya nak keluar daripada. Maman jeruk. Ada jeruk ke kat sini? Hantarlah rumah. Saya pernah merungut dan mak saya. Sampaikan mak saya kecewa sangat. Dan sekarang saya menyesal sebab saya sangat. Kan?
biasa tu dia always test our patience. Kat JB ke KL kita angkat banting. Geram-geram nyanyi syahadah kat telinga dia. Tak baik. Siapa tu? Nari. Entah. Memang tak nak balik dah. Sebab Allah uji kita. Allah ada orang uji nak ketandas tu. Allah, tapi sebab Allah left uji ni. Dia uji kita macam-macam. Siapa tu? Ada orang nak ketandas tapi sebab left. Tahan dulu. Tak, aku dah membuang dah tadi. Dia dah buang dah tadi. Macam-macam tu. Kan? Jadi itu je. Macam soalan tadi. Macam mana kita nak ni. Tengok orang kita sebelah. Saya tak pernah. Saya tak ada. Kenapa letak pula tengok orang sebelah ingat arwah Siti Sarah? Engkau. Kenapa? Tengok konsert ZZ ke? Taklah, ni kat Banteng. Takkanlah konsert dia kat Banteng. Kat Morib. Kak Alia boleh nyanyi lagu Isyati. Ketik butang satu. Ayu dengan Eja ni asyik gelak je. Eja mana? Ni? Ini Kak T. Ini Kak T. Kakak selera aku. Kak T. Kak T. Kita orang Ayu pun mudah terhibur. Ayu memang mudah. Mudah sangat. Tadi belikan pun mudah betul. Ijab bila nak balik JB lagi. Sani sayang kamu. Eh Abang Sani. Baru je balik tu hari. Nanti kita balik lagi. Lawak lah kedua-dua ni. Hilang stres aku. Lah Wansha. Lawak ke? Assalamualaikum. Saya salam sayang dari Singapura. Khabar seronok tengok kalian berdua. Ipi. Salam okay lah, hanya di mercu satu kata. Apa? Kak, aku tiba-tiba kau tak ada nak masuk tanah balik. Kau nak pergi toilet ke? Taklah, tak jadi. Aku macam nak beli something. Ni ayah aku ke you? Ya. Yeah. Nasi ayah belanja kita. Datin nak pergi haji. Permudahkan urusan Datin. Lawak dan lah. Dapat haji mabrul. Sedih. Ayu macam ni. Kita. Aku tak apa. Ambil note tak jadi toilet. Siapa ni kak? Haji 12 Juni. Ke guni tu? Tidak lah. Ambil tu siapa? Mana ambil note tak jadi toilet. Mana aku tahu? Kau rasa aku jaga semua orang? Yelah dia. Apa ayat? Dia kalau punya itu dah lah bahasa Arab. Datuk ikut sama tak ikut? Tak. Siapa yang jaga TikTok ni? Siapa yang jaga TikTok kan akan ada orang yang jaga kan? Tak ada. Tak ada ke? Akak tak ada moderator. Moderator. Dia ada kot. Ada orang moderator. Waalaikumsalam. Guni gandum ke? Aku rasa lah macam guni gandum. T-Live ke tu? Always T-Live bersama dengan Cik Jah. Nampak. T-Live. Tapi hari ni dia power aku. Manisnya? Kata less sugar. Less sugar mana? Entah. Katanya tak awal. Tak aram. Aram ke? Tapi dah dimakan. Takkan nak buang. Dah beli. Isyak lah. Astagfirullahaladzim. Dah kurang. Dah. Menghormati Isyak. Salam Nok Ayu. Dian ni. Hai Dian. Waalaikumsalam. Mana patut ke? Mana betul? Potong kaki ni weh. Baru keluar statement tadi kata T-Live haram. Serius lah. Habis macam mana pula dia boleh ada kat Pucuk Unas ni? Dia tak tutup. Betul ke? Janganlah. Betul lah weh. Aku baru nak minum. Serius lah. Tak cucuk lagi. Tapi Cik Jan dah cucuk. Aku dah telan. Muntah balik. Eh takkanlah kalau kau tipu. Betul ke ni? Cakap betul-betul. Pergi Isyak. Jom Isyak. Itu cerita ya, lama pula. Tahun 2019. Ada bahan-bahan tergandungan Ba Alif Bayar. Kuat nyakap betul lah you ni. Janganlah korang. Aku nak. Jatuh dah keluarkan kenyataan. Buang you. Tak adalah. Biarlah dulu. Cerita lama tu. Korang suka ungkit cerita lama. Aduh, betul. Sakit. Mana satu ni cerita bahan lama. Bahan dia guna bayar kat Titi tapi nak pastikan cek dulu fakta tu. Mana ada. Takkanlah korang. Kalau haram, sasa tutup terus Petronas ni. Dekat Petronas banyak kot dia punya branch. Hai semua. Baru keluar tadi. Ya ke? Ingat Datin Alia sombong. T-Live ke? Ada show bersama. Serius aku. Berita palsu. Azan tukar. Itu dah cakap. Bawa bertenang je. Bawa bertenang. Sabar. Azan. Ya. Cek dulu saya minum T-Live. Masalah dia, kawan kita kerja T-Live. Apa masalah korang ni? Kan kak? Tak betul ke? Serius lah question ni. Berita palsu. Okay, berita palsu. Kita dengar Azan jap. Aduh, lagi perut aku. Terasa kena minum tanah ke? Astagfirullahaladzim.
Dia aku check lah kat Google. Tak ada lah. Tak baik error ni. Eh, tak ada lah guys. Janganlah minum tanah pula. Tak betul ke? Tak ada, tak ada. Ni dah buka air, tak ada, tak ada. Korang jangan nak ni. Tak ada. Tidak disahkan haram? Tak ada. Palsu nampak. Itulah. Subhanallah. Palsu guys. Palsu. Bismillah. Salam isyak semua. Palsu lah korang ni. Aduh. Membas dia tau. Kau ingat berapa ringgit ni? RM12 tau. Ni, ni coklat ni RM12. Ha. Okay dah. Ada show ke tu kak? Tak ada nak balik. Tak kan? Ada. Okay, korang pergi solat isyak. Pergi solat isyak. Saya balik rumah. Ni tak boleh nak berhenti kat sini. Memang nak balik. Ya. Yeah. Okay, pergi. Marilah menuju kejayaan. Marilah menuju kejayaan. Okay? Ya, yeah, saya. Kejayaan kita. Bukan tangan kita. Kejayaan kita. Kejayaan kita dekat atas. Dia yang pegang. Jadi kita kena minta dengan dia nombor satu. Okay semua. Thank you so much for your time. Really appreciate it. Apa yang dia kasar bahasa ke, minta maaf. Gurang-gurang. Nanti kita buat live dengan you lagi. Best kan? Kan? Dia tak betul sangat kan? Okay. Bye korang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Assalamualaikum.